Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Salam sehat bagi semuanya ya Lur ya. Di pagi yang cerah ini kami lagi aplikasi marka profil ya, tepatnya di STA 100 sampai 100 700, di arah Bandung. Ini dihapus ya, masih dihapus tembak seperti ini. Ini nanti bekas hapusan ya. Yang belakang itu lagi aplikasi marka profil. Bagi yang tahu apa perbedaannya marka profil dan marka konvensional biasa ya, silahkan ditulis di kolom komentar apa perbedaannya dan fungsinya apa ya. Karena untuk pekerjaannya sendiri lebih rumit marka profil daripada marka konvensional atau yang biasanya itu. Kita lihat ke depan ya. Ini yang depan ini lagi proses pembersihan ya, dari bekas-bekas penghapusan. Ini bekas penghapusan L. Bersihkan, baru yang belakang aplikasi. Oke. Kita lihat yang aplikasi belakang. Makanya marka profil ya Lur ya, seperti ini. Ini seperti ini. Ada yang tahu tidak ini fungsinya untuk apa? Seperti tadi ya, jadi ada perbedaan naik turun sepatunya untuk membentuk cetakan yang bulat-bulat, yang kotak-kotak ini seharusnya kotak ini, yang kotak-kotak seperti ini.
orang golek video tok era gemer gawe iki. Untuk marka profil itu sendiri berbeda ya Lur ya, dari segi tekanan angin atau putaran atau cara pemasakannya sama, cuma lebih sulit ini ya, atau karakteristik materialnya lebih susah cairnya yang ini, dan nggak boleh terlalu encer